morning sunshine. Oke. Hari ini kita kosong banyak basa-basi. Hari ini. Udah. Mau ngomong lagi enggak? Mau ngomong lagi enggak? Udah. Oke, jadi kita setengah tahun udah enggak pernah liburan sama sekali. Dan hari ini ya, gua ngasih surprise ke lu. Kalau kita hari ini akan pergi ke USA. Wih, serius lo, Bang? USA apa? USA katanya. Benar. Paspor udah gua siapin, visa gua udah siapin. Lah paspor dia? Udah ada. Aman? Aman. Wih, berangkat. Visa udah aman. Nah, jadi dari kemarin tuh gua kasih tahu kita mau keluar kota jalan-jalan. Tapi gue gak bilang nih sama mereka semua nih kalau kita akan ke USA. Jadi mereka prepare untuk berangkat ke Wonosobo. Gue bilang kemarin liburannya kita ke Wonosobo. Tapi gue punya surprise hari ini kalau kita akan pergi berangkat ke USA. Kenapa gue milih USA? Karena di Jakarta lagi panas banget. Dan USA sekarang lagi musim salju. Jadi kita nanti landing di USA mungkin sekitar 8 sampai 10 jam ya di perjalanan di atas di udara. Kita naik kapal laut. Wah, lama tuh. Lama banget. 6 bulan tuh kayaknya tuh. Lama banget. 6 bulan tuh. Ya kan budget ya. Ya udah dah, enggak apa-apa. Ya kita kayak YouTuber-YouTuber lain, kita kayak konten-konten kreator lain gitu loh, berangkat-berangkat ke luar negeri. Ya kita ke USA juga bisa. Iya, walaupun pakai perahu ya. Ini ke Lampung dulu baru ke USA. Iya. Kita langsung berangkat ke bandara dan nyampe USA kita akan langsung main salju untuk menembus kepanasan ini. Oke, jadi kita sudah nyampe di bandara dan sebentar lagi kita akan flight langsung menuju USA. Kita ke Singapura dulu transit baru ke USA. Langsung ke Amerika. Jadi karena kalian kerja sudah lama ya, udah capek selama 6 bulan, saya bawa ke Jepang. Kita cuma transit ya di sini ya, tapi nikmatinlah Jepang selagi masih bisa. Lagi musim sakura ya, Bang? Beringin. Oh, pohon beringin. Iya, beringin. Ikan lele Jepang bagus-bagus ya? Mujair. Tuh, ikan tuh. Nah, ini dia. Sesepuh gua. Ini opung buyut gua. Jadinya opungnya dari opung gua. Ya ini dia. Ini. Ya. Tinggal semangat. Di Jepang dia. Iya. Semangat ya opungnya. Agak ketombean ya opungnya ya. Jangan lu udah. Agak ketombean. Namanya juga umuran. Ini jadi dulu ini. Ininya nih agak lain. agak sering terhantam kayaknya. Oke, okay, akhirnya kita nyampe juga di Amerika. Welcome to USA. Udah kerasa dingin ya? Woi, USA dingin, bro. Wah, welcome to USA. Apanya USA? Makasih tau, Yen. Ini apa? Tuh, USA. Ini masnya tour guide kita di USA. Oke. Okay. Ya, ini what is this visa? Ini cuma di depan aja, emang anginnya agak kaget. Tapi pas ke dalam enggak, anginnya normal. Oh, dia orang Indo, Bang. Yeah, dia orang Indo dia. Indo. Udah lama di US. Kok belum masuk, udah dingin banget. Nah. Wow. Oke. Gua sebelumnya mau minta maaf ke lu semua kalau saya menipu anda, kalian semua. Kalau sekarang kita lagi ada di Transnow Bintaro. Jadi ini uang besar nih, gua mau buka aja. Gua buka banget, gua buka baju di sini. Dingin banget. Satu, dua, tiga. Oke, jadi di sini ada dua tipe jalur. Yang ini apa, Bang? Cuk. Yang ban, ya. Coba kita belum cepat. Oke, yang jadi kita mungkin coba dari yang seluain dulu ya. Kita lihat. Gimana kecepatan bannya itu melaju. Hati-hati. Dadah. Kita duduk. Oke, ready ya. Oke, sekencang-kencangnya, Bang. Oke.
Waduh. Kenceng. Ini kenceng bangsat. Kenceng ini. Nyaman. Sekarang kita bilang bang ya, kenceng bang gitu. Iya, bisa. Sekarang kita coba yang satu donat. Jadi gua akan nge-record satu persatu ekspresi dari setiap manusia yang pakai single donat. Gua ngeliat tuh yang donat ini kenceng, lihat ya, tuh. Jadi takut gua. Di sini katanya suhunya itu sekitar 8 derajat. Dorong sekenceng mungkin, Bang. Pokoknya gua mau keluar dari sini. Gua mau ke gunung itu tuh, Bang. Alhamdulillah. Bang, bercanda doang tadi, Bang. Aduh, mampus gua. Wey. Sekarang kita lagi nunggu Rian. Tuh dia tuh. Dia mau cobain yang single donat juga. Oke. Oke, sekarang bom-bom sendiri. Iya, nanti okay. Nabrak klinik depan. Waduh, rumah tuh bang, gue lihat-lihat mah. Itu dalam ada klinik, Cel. Oh, ada klinik. Ya, ada klinik. Bapaknya buka klinik, Cel. Bapak siapa buka klinik? Oke, Gondrong akan mulai perjalanannya. Apakah ini akhir dari karir Gondrong? Oke, siap bang ya. Siap bang. Atap. Kita makan dulu dengan view Alaska. Kenapa bos? Iri. Lu makan Indomie di puncak. Kita makan bakso, ramen, 400 ribu berempat di Alaska. Iri bilang bos. Oh iya, lagi doa. Iya, doa. Amin ya. Risik. Udah pilek nih. Udah pilek. Wah, ilarnya ada beku. Wah, iya. Beku nih. Beku. Kita tunggu sampai beku. Akhirnya kereta gantung yang super cepat ini. Ya. Antriannya sudah habis, kita cobain. Ya. Enak enggak? Coba lu. Coba doang gantian, coba gantian.
Oke. Oh, ini esnya lembut nih. Asik kali ya perang es di sini ya. Preman nih bos. Halo. Jomblo nggak? Jomblo nggak? Rian cari pacar. Ini kalau gue boleh jujur, ini tuh miring aja. Wila, berat sebelah, anjlok, ini mah anjlok. Nih, miring ke kiri. Gue takutnya itu lepas aja. Itu cantolannya cuma begitu doang. Ini 5-6 meter ada anjlok. Sekarang kita menaklukkan puncak Everest. Oh, ternyata seperti ini ya. Lu pernah nggak daki gunung Everest? Begini bro rasanya bro. Aduh, gue bernapas sudah dingin banget anjing. Ini bocah-bocah udah lama gak gue ajak main. Hah? Kita punya hobi baru. Apa? Gue kasih tau. Kecil bro main begini mah. Andalan lu yang mana bang? Andalan gue? Ya gue bawa dari rumah bro. Gue bawa dari rumah. Gue gak biasa pakai-pakai yang buat Board-board gini gak biasa? Iya, ini kan buat komersial, buat orang-orang normal. Kalau gue ada yang khusus. Sepele bro. Jadi nih, badan kita. Ilmu. Ini ilmunya ya. Ilmu. Oke. Ini relax aja. Oke. Gak usah takut jatuh. Oh gitu. Itu pertama. Semua pemula pasti jatuh. Oke. Kecuali gua. Oke. Gua kok pemula soalnya. Oke. Tips kedua, lu agak squat dikit. Badannya condong itu depan. Oke. Ah, begini dia. Oke. Nah, oh benar. Coba dong turunan. Hah? Turunan langsung coba. Ayo dong, langsung turunan dong. Gue lupa belanjain ngerem. Tapi sakit juga bang. Iya, ada perih saya. Wah, Papa, kuat. Gue nggak bisa berdiam. Aduh, dingin banget. Rem gimana bang? Oh, di AI. Oh, tuh ngeremnya tuh. Oke, percobaan kedua. Tutorial 1, 2, 3 udah hafal kan? Udah. Oke. Okay. Oh. Slap. Nah, itu dia. Nah, dia enggak bisa tuh berdiri lagi tuh Bang, tadi susah nih. Ini udah susah nih. Ini kakinya udah susah nih. Anjay. Udah dong. Nice. Hey, sis. Aku sakit. Jatuh lagi dia. Woi, lihat tuh, usai tuh, lihat tuh. Bisa enggak lo? Hah? Yo, naik bisa dia. Yang ngajarin siapa ya? Lu siapa? Tanya, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin, Bang? Yang ngajarin siapa? Orang Italia. Tuh. Namanya siapa? Messi. Michael Simanjuntak. Messi. Gimana rasanya pakai sepatu itu? Kaku banget. Kenceng banget.
Coba gimana tadi gayanya? Ah. Oke. Okay. Gaya. Tuh. Simpel anjir. Kelamaan, kelamaan bro, bom. Ya, ini gua mau ngedorong nih. Yuk. Bang, 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 entar dulu, bang. Bang. Oke, sikat dong, pelan-pelan aja. San. Iya, kaki aja jangan banyak goyang-goyang. Iya. Iya. Iya, anja, sisang. Iya. 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 Oh, berjalan dong. Kan di kelas dong. Lanjut. Satu, dua, tiga, dua, tiga. Oke, jadi sampai situ dulu video kita hari ini. Dan challenge terakhir, kita akan buka baju di hujan es di California, Meksiko, Jepang. Kiri, atas, kanan, atas. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen. Jangan lupa like. See you in another video. Bye 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 bye. Ya ya ya.